Mari saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Berkati setiap kami oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Aletheia yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 kembali kita beribadah kepada Tuhan. Sambil kita mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan hingga kita bisa masuk pada bulan yang kelima dari tahun 2022 ini. Memang tantangan masih ada, memang berbagai hal yang membuat kita harus betul-betul hati-hati dalam hidup ini masih ada. Namun kita percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati semuanya itu dengan penuh kemenangan. Hari ini, saudara, kembali kita masuk pada bagian yang kedua dari serial khotbah tentang penampakan Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematiannya di hari Paskah. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Stay With Me. Nah, kalau Anda yang seringkali melihat di media sosial,
maka satu lagu tahun 79 yang dinyanyikan oleh penyanyi pop Jepang Miki Matsubara yang berjudul Stay With Me, na 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 na, itu menghiasi berbagai video-video baik yang ada di TikTok maupun di Instagram. Nah, ketika saya cek, sebetulnya artinya apa sih yang mau diungkapkan oleh Miki Matsubara ini, ternyata ini adalah sebuah dialog antara seorang kekasih yang bicara dengan kekasihnya, jangan tinggalkan hidupku, tinggallah bersama aku selama-lamanya. Wow, ini satu permintaan yang sweet, yang indah sekali, yang ditujukan kepada orang yang dikasihi. Tapi, saudara, tentunya hari ini kita tidak akan membahas Stay With Me dari sudut pandang penyanyi Jepang tersebut. Karena Stay With Me yang akan kita bahas ini, kita akan bicara tentang penampakan Tuhan Yesus yang begitu indah, begitu syahdu, begitu menyentuh hati kedua orang muridnya ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk bisa healing, melupakan, dan menyembuhkan hati mereka yang galau akibat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, Anda perhatikan, saudara, antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu ada selang waktu selama 40 hari, di mana Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan salah satu penampakan Tuhan Yesus yang sangat-sangat terkenal dan begitu indah adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke satu desa kecil, yaitu desa Emmaus. Nah, saudara, Emmaus itu adalah satu desa kecil di mana di dalamnya itu ada pemandian air belerang yang hangat. Di sini kita melihat Kleopas, murid itu, beserta dengan temannya, berusaha untuk melupakan kesedihan mereka sebagai salah satu pengikut Yesus, murid Yesus, untuk pergi ke tempat yang jaraknya kurang lebih ya 11 km dari Yerusalem. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sore, pas hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka sedang berjalan dalam suasana yang muram itu, bergabunglah seorang pria yang sama-sama arahnya menuju ke Emmaus, yang kurang lebih jaraknya 7 mil atau 11 km dari Yerusalem. Nah, ketika pria itu bergabung, dua murid ini tidak mengenali identitas pria ini. Lalu ketika mulai ngobrol-ngobrol dengan mas yang satu ini, mereka ini curhat galau tentang kematian Yesus yang begitu menyedihkan, yang begitu tragis. Dan mereka menceritakannya dengan hati yang sangat-sangat berat. Lalu anehnya, saudara, mas-mas yang satu ini yang kemudian mengiringi perjalanan mereka, mengingatkan tentang segala nubuatan Yesus yang sudah pernah Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka sampai di desa Emmaus itu, ketika mas yang satu ini hendak berpamitan, maka berkatalah Kleopas dan temannya itu, "Stay with us. Ayo, tinggal aja beserta dengan kami. Makan beserta dengan kami. Hari sudah semakin gelap. Kita fellowship ajalah." Dan ketika pria itu menerima ajakan mereka, masuk ke rumah mereka dan makan bersama-sama mereka, memecahkan roti, barulah mata mereka tercelikkan dan mereka melihat ternyata mas-mas yang satu ini yang ikut jalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Waduh, saudara, ini adalah satu kisah yang luar biasa yang bisa kita terima, ya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan dua orang murid ini ketika mereka sedang menuju ke desa Emmaus.
Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mau kita ini jangan pernah meninggalkan Yerusalem atau persekutuan intim kita dengan Tuhan dan dengan gerejanya. Saudara, sangat saat kita senang, saat segala sesuatu itu lancar, kita ini rasanya dekat banget dengan Tuhan. Rasanya kita ini begitu intim dengan Tuhan. Namun sadarkah Anda, pada waktu kondisi mulai buruk, ketika jalan yang kita lalui mulai sulit dan terjal, banyak orang justru mundur dari Tuhan. Banyak orang justru mengundurkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ketika ditanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, kok lama nggak ke gereja? Kenapa? Iya nih, saya baru ada masalah besar. Saya baru mengalami begitu banyak cobaan bertupi-tupi. Makanya saya mundur, makanya saya nggak ke gereja. Ini satu hal yang salah, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan pada kita hari ini, apapun yang terjadi, janganlah kita ini meninggalkan Yerusalem. Ya? Nah, saudara, mari kita akan lihat lebih detail lagi apa sih Yerusalem itu artinya. Kota Yerusalem itu dikenal dalam banyak nama, seperti Salem, kota Daud, kota Allah, Sion, kota Kudus, dan dalam Ibrani 12 dikatakan, kota Yerusalem ini disebut sebagai kota Allah yang hidup. Nah, saudara, akan tetapi dari sisi linguistik atau sisi bahasa, kata Yerusalem itu di dalam bahasa Ibrani diucapkan seperti ini, Yerusalaim, yang terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu yarah, yang artinya mengarahkan, menunjukkan, mengajar, dan mengalirkan. Yarah, mengarahkan, menunjukkan, mengajar. Kemudian salam, artinya damai sejahtera, ya, shalom, salam, damai sejahtera. Nah, kalau disatukan, Yerusalaim itu artinya tempat di mana damai sejahtera diajarkan dan dipraktekkan dengan setia. Nah, saudara, di sini kita melihat ternyata ketika kita bicara tentang Yerusalem, Yerusalem ini bicara tentang persekutuan antara manusia dengan Tuhan, demikian juga persekutuan antara manusia dengan sesamanya, sehingga terciptalah damai sejahtera dan kekuatan di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ketika kita masuk kembali kepada Kleopas dan temannya yang sedang galau, kita melihat kondisi mereka ini begitu negatif. Mereka kehilangan damai sejahtera, mereka mengalami ketakutan dalam menghadapi masa depan, mereka kecewa kepada Yesus, dan akhirnya mereka ini berusaha melupakan kekecewaan mereka, kegalauan mereka, dengan cara mencari tempat untuk healing, healing. Yaitu apa? Ah, kita mungkin bisa plesir pergi ke desa Emmaus. Ngapain? Berendam air belerang yang hangat. Dan akhirnya kita melihat mereka ini menjauh dari Yerusalem, dan ketika hendak menepi ke Emmaus dengan harapan mereka ini bisa healing, bisa menyembuhkan jiwa mereka, mereka ternyata mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang sudah berubah. Dan Tuhan Yesus ini membuat hati mereka ini berkobar-kobar ketika mereka diingatkan akan firman dan janji-janji Tuhan yang mereka sudah pernah terima. Nah, saudara, aplikasinya apa, saudara? Dari poin yang pertama ini, seringkali ketika masalah datang, orang itu bukannya makin dekat kepada Tuhan, tapi malah makin jauh dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa justru saat masalah itu datang, kita harus semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita.
Sekali lagi ya, saya katakan, dalam susah maupun senang, kita ini harus tetap dekat kepada Tuhan. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita yang namanya ibadah itu sangat-sangat penting. Jangan engkau meninggalkan ibadahmu. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa yang besar. Di dalam ibadah itu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam ibadah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan kita mendengar isi hati Tuhan. Sehingga hati kita ini dikuatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam situasi apapun dalam kehidupan saudara, jangan tinggalkan Yerusalemmu, jangan tinggalkan tempatmu untuk beribadah. Selalu memberikan waktu yang terbaik di hari-hari Minggu, di hari-hari ibadah, untuk mengutamakan Tuhan dulu. Kenapa? Karena banyak orang ternyata dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, banyak yang skip-skip bolong-bolong ibadahnya, tapi untuk hal-hal yang lain bisa. Itu sebabnya Ibrani menasihatkan sebagai berikut. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kita harus ke gereja dan kenapa ke gereja itu penting? Yang pertama, saudara, kita harus beribadah di gereja di setiap hari Minggu. Karena apa? Karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa kita harus setia beribadah? Karena ibadah itu besar sekali kuasanya. Ketika seseorang beribadah yang lemah, lesu, berbeban berat, dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam ibadah dengan hati yang rindu dan lapar akan firman Tuhan, kita ini akan dipuaskan oleh kebenaran-kebenaran, hikmat-hikmat dari Tuhan yang membuat kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita rajin ibadah, kita ini jadi ngerti maunya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan tahukah Anda satu rahasia yang luar biasa di dalam ibadah? Ada berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan jangan lupa saudara, ketika kita beribadah di gereja, kita ini perlu komunitas Kristen untuk bertumbuh di dalam iman dan karakter. Doakan saudara, 22 Mei yang akan datang, gereja kita akan mulai onsite dan kita sudah bisa berkumpul kembali. Meskipun nanti kan terbatas ya, kita akan buat 2 kali ibadah terlebih dahulu, kemudian akhirnya normal secara bertahap menjadi 4 kali ibadah lagi. Selama kita masih dalam situasi online ini, kita masih tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang penting apa? Hatimu itu bertaut kepada Tuhan dan bukan kepada situasi. Jangan sampai Anda itu hanya mengejar kebugaran fisik dengan olahraga, dengan jaga makan, diet, dan lain sebagainya. Tapi rohanimu itu tidak terjaga kesehatannya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Kiranya engkau tetap rajin ibadah dimanapun Anda berada, utamakan Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan.
dengan komunitas orang-orang percaya, karena disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, dari kisah perjalanan Kleopas dan temannya menuju ke Emmaus ini, kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu peduli dan menopang orang-orang yang hancur hatinya. Mazmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang stres, orang yang sedih, orang yang sedang berduka, orang yang merasa lemah, ketika mereka ini datang kepada Tuhan, Tuhan tidak membuang mereka, tapi justru Tuhan merangkul mereka. Bahkan satu hal yang sangat indah yang kita lihat dari peristiwa di Emmaus ini, justru Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu mendekati, sengaja mencari Kleopas dan dua temannya yang sedang meninggalkan Yerusalem, yang sedang meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya itu, untuk apa? Untuk bisa dihiburkan jiwanya, untuk dikuatkan kembali rohnya. Tuhan Yesus melihat, sementara murid-murid yang lain tetap stay, tinggal di Yerusalem, mereka saling menghangatkan satu dengan yang lain, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika Tuhan Yesus melihat dua murid yang lain ini, Kleopas dan temannya, meninggalkan Yerusalem, nyempil sendiri, itu menjadi pusat perhatian Yesus. Dan akhirnya kita membaca satu kisah yang indah, di mana Tuhan menemani perjalanan mereka sampai ke Emmaus. Satu hal yang menarik sekali, saudara, kalau Anda memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, ini terjemahan Indonesia, saya bacakan dulu. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di dalam terjemahan King James Version, ayat ini dikatakan sebagai berikut. Two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. Nah, Anda perhatikan istilah 60 furlongs. Dari 60 furlongs ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memprioritaskan pelayanannya pada waktu itu untuk melawat dan menghibur kedua murid yang sedang patah semangat ini. Nah, 60 dalam bahasa Inggris itu berarti 60. Skor itu 20, ya. 3, 3 kali 20 sama dengan 60. Itu 60. Dan kalau Anda memperhatikan di dalam bahasa Ibrani, angka 60 itu adalah huruf ke-15 dari abjad Ibrani, yaitu Sameh. Nah, Sameh ini kalau Anda lihat di gambarnya, bentuk hurufnya itu seperti sebuah lingkaran yang melambangkan hati Allah yang menopang dan membentengi umatnya. Ya, jadi ini satu hal yang begitu indah. Jadi kita lihat di sini, saudara, sesungguhnya sameh atau kata 60 ini bukan hanya angka, tapi juga kata kerja yang artinya mendukung, mengangkat, bersandar, dan beristirahat. Jadi kalau Anda perhatikan dalam gambar, tangan Tuhan yang perkasa itu senantiasa mau melindungi kita supaya kita bisa bersandar di dalam kekuatannya, kita bisa beristirahat dengan aman di dalam kuasanya, meskipun badai kehidupan bergelora di sekeliling
kita. Nah, saudara, ini satu hal yang begitu indah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kalau Anda memperhatikan, saudara, rute Yerusalem ke Emmaus itu dikatakan 60 furlongs, ya. Artinya 60 plus 1 furlong, itu 1 furlong itu 201 meter, sehingga dihasilkan angka 7 mil atau kurang lebih 11 kilometer. Nah, kalau saya bahasakan dengan bahasa zaman sekarang, kira-kira begini, seolah-olah ya Yesus itu sedang posisinya ada di Yerusalem, dia melihat sekian banyak murid stay di Yerusalem, tapi dia sudah melihat ada dua murid yang mau meninggalkan Yerusalem karena mereka galau dan mereka butuh tempat untuk healing, nyepi dengan cara mereka sendiri. Kalau Tuhan Yesus, ya zaman sekarang ya, keluarkan GPS, maka dia akan lihat, oh, rute dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu kurang lebih 11 kilometer. Cert, rutenya sudah ada. Nah, ketika rute sudah terbentuk, kan waktu untuk jalan ke sana itu kan sudah mulai bisa dibaca kalau zaman sekarang ya. Wah, kira-kira berapa menit? Entah 1 jam, entah 45 menit kalau jalannya cepat dan lain sebagainya. Namun, saudara, di sini kita melihat betapa luar biasanya Yesus. Tuhan Yesus sudah mengkalkulasi. Saya punya sekian waktu untuk berjalan dengan mereka, untuk mengembalikan sukacita mereka, untuk mengembalikan iman mereka, untuk mengingatkan kembali akan firman Tuhan yang sudah pernah mereka dengar. Dan itulah yang sungguh-sungguh dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tuhan Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada dua murid yang sedang galau ini, supaya mereka boleh kuat kembali di dalam iman. Ini satu hal yang luar biasa. Kita baca Lukas 24:15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tujuannya apa? Supaya Yesus bisa menopang kedua murid yang kecewa itu, dan mereka boleh dikuatkan kembali. Aplikasinya apa, saudara? Saat ini mungkin kita merasa dunia tidak mempedulikan kita. Orang tuamu gak peduli kepada engkau. Pasanganmu gak peduli kepada engkau. Bosmu gak peduli kepada engkau. Engkau merasa tersisih dalam pergaulan. Engkau merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kehidupanmu. Engkau merasa situasi hidupmu yang ruwet ini tidak bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kita merasa terbuang. Kita merasa, ah, aku ini produk gagal. Ah, aku ini tidak dikasih oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hei, jangan putus asa. Jangan patah hati. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menerima kita apa adanya, dan siap sedia menopang hidup kita. Ketika orang-orang mengecewakan engkau, datanglah kepada Yesus Kristus yang tangannya selalu terbuka kepada engkau. Kalau engkau mau nangis, nangislah di hadapan Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, pujian, penyembahan, berserulah di hadapan Tuhan, keluarkan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan saudara, percayalah, Tuhan Yesus itu adalah benteng pertahanan kita yang teguh. Dia menguatkan kita, dia menuntun kita, dia melindungi kita, dan dia memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus bangkit, kita punya masa depan. Saya bersyukur karena Yesus mengasihi kita, kita diterima apa adanya. Dan ketika kita datang kepada Yesus, ia mengubahkan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Ingat sekali lagi, saudara,
Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang hidupnya hancur. Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang hatinya hancur. Tapi Tuhan senantiasa membuka tangannya, merangkul kita, memulihkan orang-orang yang hancur hatinya. Bersyukur untuk karya Tuhan, cinta Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dalam hidup manusia. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu mau supaya kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dengan benar. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ngerti 1, 2, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat saja, tapi males untuk mempelajari ayat-ayat yang lain. Sehingga kita ini hanya jadi orang Kristen yang fanatik, tapi gak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, Tuhan Yesus menegur mereka dengan cukup keras, dengan bahasa yang juga keras. Kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-25. Ketika Tuhan Yesus mendengar percakapan antara Kleopas dengan temannya ini, maka ia menegur mereka. Dikatakan ini, "Hai kamu orang apa? Bodoh." Ya. Waduh, saudara, ini kasar banget. Ketika Yesus mendengar Kleopas dan temannya ini ngobrol, mengeluh, kenapa ya guru yang kita banggakan, Yesus yang katanya Tuhan itu, ketika diolok-olok diem aja, ketika dianggap salah diem aja, dan akhirnya sampai mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa, kok enggak seperti raja yang hebat yang ada dalam pikiran kita ya. Aduh, sedih. Aduh, sayang ya. Nah, Tuhan Yesus ketika mendengar omongan yang enggak mutu seperti itu, meskipun dia niatnya adalah untuk menopang mereka, membangkitkan mereka, tapi Tuhan Yesus pun menegur mereka dengan keras. Tuhan bilang, "Hei, kamu orang yang bodoh." Dibodoh-bodohin atau digoblok-goblokin itu kan rasanya enggak enak, saudara. Tapi itulah yang keluar dari mulut Yesus ketika ia bangkit. Gemes Yesus ini kepada Kleopas dan temannya. Kenapa? Karena mereka ini tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka ini bodoh di hadapan Tuhan. Mereka lupa akan setiap pengajaran Tuhan Yesus. Maka akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan kembali tentang Mesias menurut kitab Musa dan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus ini akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kok lupa? Kan sudah diajar bolak-balik. Kok lupa terus? Itulah sebabnya dengan gemes Yesus berkata, "Kalian orang-orang yang bodoh." Dari sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita ini belajar firman Tuhan dengan benar, ngerti Alkitab dengan baik, supaya kita tidak bodoh dan disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran. Nah, Anda perhatikan, saudara, kedua murid itu kecewa kepada Tuhan karena mereka ini salah konsep dan salah memahami maksud pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka pikir Yesus datang sebagai raja yang akan memimpin pemberontakan kepada orang-orang Romawi. Tapi ketika melihat Yesus datang dengan lemah lembut, penuh kasih, bahkan dipersalahkan pun difitnah enggak balas sampai mati di kayu salib, mereka menjadi bingung. Dan akhirnya mereka miss the mark, menyimpang dari pengertian akan kebenaran Allah.
Di sini kita belajar, saudara, satu prinsip yang penting sekali. Dengar baik-baik. Right believing produce right living. Wrong believing produce wrong living. Kalau engkau percaya firman Tuhan dengan benar, pengajaran yang engkau terima itu sehat, maka hidupmu pun akan sehat. Lifestylemu pun akan sehat. Sebaliknya, kalau engkau hanya mengerti sepenggal-sepenggal akan firman Tuhan, out of context, kemudian engkau pun cara hidupnya akan berbeda sesuai dengan seleramu saja. Engkau menafsirkan firman Tuhan, sehingga bukan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupmu, tetapi kehendakmu sendiri yang menuntun kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mau supaya kita ini bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat dan seimbang senantiasa. Mari saya akan ajak kita semua untuk melihat hari ini perbedaan antara pengajaran firman Tuhan yang sehat dengan pengajaran firman Tuhan yang salah. Kalau Anda memperhatikan, ada orang khotbah begitu banyak dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, mari kita akan lihat ini ciri-ciri yang membedakan mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang memang pakai Alkitab, yang memang pakai nama Yesus, tapi sebetulnya salah dan menyesatkan. Ingat, saudara, firman Tuhan katakan, di hari-hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ini, penyesatan itu akan terjadi besar-besaran. Jangan jadi orang Kristen bodoh, tapi jadi orang Kristen yang cerdas. Kita lihat, ciri ajaran yang sehat yang pertama adalah God atau Christ-centered. Yesus harus menjadi pusat di dalam kehidupan kekristenan kita, bukan yang lain-lain. Tapi ciri ajaran yang salah adalah self-centered, penyembahan kepada individunya, pendetanya, gembalanya, atau foundernya itu dijadikan tokoh yang akhirnya dikultuskan. Kita memang harus menghormati hamba-hamba Tuhan, karena firman Tuhan pun menganjurkan untuk seperti itu. Namun, jangan sampai akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang mengangkat dirinya begitu tinggi, sehingga segala kemuliaan hanya bagi dia. Dan ketika ini terjadi, nah nih, yang kedua, ini jadi arogan, jadi sombong. Jadi merasa benar sendiri, yang lain salah. Ini ciri pengajaran yang salah. Saya yang paling benar, gereja lain salah. Waduh, saudara, ini namanya kesombongan. Merasa arogan, merasa benar sendiri. Dan akhirnya apa? Mulai ngejudge, mulai mempersalahkan, menilai yang lain, ini salah, itu salah, yang paling hebat saya, yang paling benar saya. Tapi ajaran yang sehat mengajak kita untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak mengajak atau membenarkan jemaatnya untuk hidup dalam dosa. Firman Tuhan yang diajarkan itu kadang bikin kuping merah. Kenapa? Menemplak dosa, menemplak kesalahan. Dan saudara, ini yang harus menjadi bagian kita. Kadang kita perlu ditempla oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita dijauhkan dari jalan menuju kebinasaan. Tapi orang zaman sekarang senangnya mendengar yang enak-enak saja. Bagaimana kita enjoy dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa lebih nyaman dalam hidup sambil menyembah Tuhan. Tapi nggak mau disuruh bertobat dari dosanya. Saudara, ciri ajaran yang sehat, tegas kepada dosa. Yang ketiga, ciri ajaran yang sehat adalah bukan selalu yang enak yang diajarkan, tapi yang harus dilakukan demi pertumbuhan rohani yang baik, itulah yang dikhotbahkan. Kemudian, ciri ajaran yang sehat memimpin pada cara hidup yang benar. Berikutnya, konsisten antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada pertentangan di antaranya. Lalu mempersatukan dan memberdayakan jemaat.
Tapi ciri ajaran yang salah, nih loh saudara, memecah belah orang percaya. Ya, banyak gereja pecah karena ini saudara. Saya paling hebat, saya paling benar, yang lain salah. Kemudian menolak berita Injil yang murni. Injil kalau mau selamat harus dikasih plus. Ini yang disebut dengan api yang asing. Ada ritual-ritual tambahan supaya kita bisa selamat. Harus pakai baju putih, ya harus pakai jubah doa dan lain sebagainya. Harus bikin ini, bikin itu. Saudara, hati-hati dengan segala model pengajaran semacam ini. Dan akhirnya apa? Ciri pengajaran yang salah, orang-orang itu jadi dimanfaatkan dan diperdayakan. Hati-hati dengan ciri-ciri pengajaran yang salah ini, saudara, supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, tapi jadi orang Kristen yang pinter. Kenapa? Karena kita ngerti dan suka belajar firman Tuhan. Amin? Nah, ini penting. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, kita ini harus mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Ketika hari sudah gelap, ketika mereka sampai di Emmaus, Yesus itu hendak meninggalkan mereka untuk meneruskan perjalanan. Udah ya, kita berpisah di sini ya. Goodbye. Dadah. Tapi si Kleopas dan temannya berkata, abide with us. Stay with us. Tinggal sertaku. My friend. Oh gitu ya? Dan ketika Yesus masuk ke rumah mereka, dijamu makan oleh mereka, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, sebagaimana Anda bisa baca dalam Lukas 24 ayat 28-29, terceliklah mata Kleopas dan temannya itu. Baca Lukas 24:30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan diberikan kepada Kleopas serta temannya, baru terbukalah mata dua murid ini. Waduh, ternyata mas-mas yang bersama dengan kita dari Yerusalem sampai ke Emmaus ini adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kayak ada selubung yang terbuka ketika mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumah itu. Catatan di sini, saudara, penting sekali. Sebelum diundang untuk stay with us, tinggal serta kami, hadirat Yesus tidak terasa. Mereka tidak kenal siapa pria yang berjalan bersama dengan mereka itu. Tapi ketika mereka mengundang Yesus untuk masuk ke rumahnya, makan bersekutu bersama-sama, barulah hadirat Tuhan Yesus itu dirasakan nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus yang sudah bangkit. Mereka kemudian mengingat kembali, oh iya ya, kalau gitu ketika kita diingatkan kembali akan semua firman-firman yang kita sudah lupa karena kedukaan kita, hati mereka ini berkobar-kobar dengan sukacita, dengan semangat yang baru untuk kembali mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, kisah Emmaus yang sangat indah ini diabadikan dalam satu himne yang bagus sekali, yaitu Abide with me, Lord Jesus. Tinggal sertaku, Tuhan. Saudara, lagu ini ditulis liriknya oleh Henry
Francis Light tahun 1847 dan diberi nada oleh William Henry Monk tahun 1861. Saat sedang menderita penyakit tuberkulosis, Henry ini terinspirasi untuk menuliskan lagu yang sangat menyentuh hati ini, sehingga menjadi salah satu lagu favorit di gereja-gereja sampai masa kini. Bahkan lagu ini pun menjadi lagu favorit dari Mahatma Gandhi. Intinya apa? Mari kita mengundang Yesus untuk tinggal bersama dengan kita seumur hidup kita. Melewati berbagai musim kehidupan, kiranya kita senantiasa menyertakan Tuhan, mendampingi, berjalan, menuntun hidup kita di dalam setiap kebenarannya. Mari mengundang Yesus ketika kita masih muda. Mari mengundang Yesus ketika kita masuk dalam pernikahan dan menjalani keluarga. Mari kita mengundang Yesus ketika kita sukses, diberkati, berkelimpahan. Mari kita mengundang Yesus ketika kita menghadapi badai dan topan kehidupan. Dan marilah kita tetap bersama Yesus ketika hari-hari kita mulai gelap, matahari hampir terbenam, ketika usia kita semakin lanjut. Mari kita terus tinggal bersama dengan pokok anggur yang benar itu, Yesus Kristus, sampai kita masuk ke dalam surga yang kekal. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat kembali akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu yang sangat indah ini, Tinggal Sertaku Ya Tuhan. Siapkan roti dan anggur bersama dengan saudara, dan sebentar kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tinggal sertaku Yesus, tinggal sertaku, harilah senja, telah makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan, yada ku temu, Maha Penolong, tinggal sertaku, tinggal sertaku, hari telah senja. Mari undang Yesus tinggal beserta kita selama-lamanya. Haleluya. Maha Penolong, Maha Penolong, tinggal serta, Maha Penolong. Haleluya. Angkat roti tinggi-tinggi dan kita datang kepada Tuhan. Dan dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun kehidupan saudara, sadarlah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Di saat engkau terpuruk sekalipun, kasih setianya senantiasa hadir buat kita sekalian. Supaya apa? Supaya kita pun dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Apakah kau percaya ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang terpecah ini, engkau akan mendapatkan penghiburan, kekuatan yang baru mengalir atas hidupmu, bahkan kuasa mukjizat boleh dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadilah sesuai dengan iman saudara, kita makan dengan ucapan syukur, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus, angkat cawan tinggi-tinggi. Kita mengingat kembali akan darah Yesus yang sangat berharga tercurah buat dosa-dosa kita. Katakan terima kasih Yesus buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, apakah engkau percaya ketika kita bersekutu dengan darah Kristus, maka kasih kuasanya boleh mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan engkau akan menerima terobosan hidup dan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus menyertai, mendampingi dua murid yang berjalan menuju Emmaus, kita percaya memasuki bulan yang baru ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan juga pasti tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Kita minum dengan ucapan syukur, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Jalanlah rohmu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku,
Ingat berjalanlah denganku. Taruh tangan di dada dan kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami minta ampun dosa Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami justru yang seringkali enggak setia kepada Engkau. Kami seringkali mengikut Engkau dengan begitu banyak syarat dan begitu banyak motivasi-motivasi yang tidak benar. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang bodoh, yang disesatkan. Namun kami mau Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti akan isi hati Tuhan. Menjadi orang Kristen yang menyerahkan segenap kehidupan kami untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya didikan-Mu itu secara sempurna boleh dinyatakan di dalam kehidupan setiap diri kami. Kami serahkan Tuhan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, namun kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan, bersama dengan Tuhan ada mujizat, bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, dan bersama dengan Tuhan kami muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu Tuhan, menghadapi hari-hari yang akan datang, kami tidak takut, namun kepala kami boleh tegak, karena kami tahu Engkau yang ada di pihak kami, dan Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa dari tempat yang Maha Tinggi kiranya boleh menyertai dan menjamah Anda semua yang sedang terbaring sakit, dan Tuhan memberikan pemulihan sempurna dalam hidupmu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan juga memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya segala sesuatu pekerjaan kami yang kami persembahkan untuk Engkau, Tuhan yang membuatnya berhasil, supaya ketika hidup kami diberkati Tuhan, kami juga boleh semakin menjadi berkat. Yang sekolah Tuhan, yang kuliah juga Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya hikmat Daniel boleh dicurahkan kepada saudara-saudara kami yang studi, dan mereka pun boleh diberkati Tuhan dengan indah. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan persekutuan yang indah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.